pasangan artis yang baru saja menjadi orang tua, Dinda Hau dan Ray Bayang sempat dilanda panik. Kepanikan itu terjadi setelah anak pertama mereka, Arsya Khalif Muhammad Bayang, mengalami demam tinggi hingga 38 derajat. Dinda juga tak menyangka demam anaknya mencapai 38 derajat. Setelah menjalani pemeriksaan, Dinda Hau akhirnya tahu penyebab buah hatinya demam tinggi. Satu di antaranya adalah karena asupan ASI yang masih sedikit. Namun kejadian ini ternyata membuatnya sadar akan sesuatu, yakni kasih sayang dari orang tua.